untuk paket kreditnya di DP berapa tuh kira-kira? Mau berapa? DP yang terendahnya deh untuk teman-teman kan buat rekomendasi juga nih. DP terendah kita sekarang lagi promo di September ini, DP terendah itu untuk hybrid ya, itu 1 juta. 1 juta? 1 juta. Total DP apa? Total DP. Total DP. Total DP. Total DP teman-teman 1 juta udah bisa. Betul. Langsung bawa mobil ya Om ya. Nah, jadi promonya kita di September ini lagi ada DP 1 juta, DP ya. DP, total DP tuh total Om ya. Total DP atau ada free 2 kali angsuran. Oh, ada 2 kali angsuran. Free 2 kali angsuran kita ada. Makin penasaran teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Derosa Auto. Hari ini Rosa lagi ada kunjungan nih. Rosa mau review ini dealer Suzuki di Jalan MT Haryono. Ikutin terus Rosa untuk tahu spek-spek mobil atau diskon-diskon di sini. Rosa akan kasih untuk teman-teman semua info-info. Kita ke salesnya, kita bertanya-tanya nih teman-teman apa aja produk Molet di sini dan promo-promonya. Ikutin terus, jangan di skip-skip biar teman-teman tahu nih produk Molet di sini sama promo dan diskon-diskonnya nih. Rosa bakal kupas habis untuk teman-teman semua. Kita ke salesnya yuk, ikutin Rosa terus dan jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe, like, share. Terima kasih banget yang udah subscribe. Untuk teman-teman semua, ikutin terus. Nah, untuk teman-teman Derosa Auto, hari ini saya berkunjung di dealer Suzuki. Jalan apa nih, Om? Dealer Suzuki MT Haryono. MT Haryono. Gedung Indomobil. Nah, ini kita langsung ketemu sama sales yang gacor ini. Kenalan dulu, Om. Yeah. Namanya siapa? Pandi, Mbak. Siapa? Pandi. Pandi. Iya, betul. Oh, sama Bang Pandi ya, Bang Pandi ya. Sama namanya ya. Sama ya. Kita lagi pengen tahu nih Om, produk Molet di sini ya, ada apa aja yang dari Suzuki ini unggulannya apa aja nih Om? Kita di yang bulan September ini sih kita lagi kemarin sih ada launching di Baleno sama Espresso ya Mbak. Oh, Espresso. Tapi kita hari promo ini yang paling besar nih di R3 nih sekarang. Waduh, R3 nih ya. R3, R3 sih hybrid. Ini yang tipe terbaru atau apa nih Om? Oh, ini terbaru. Ini baru sekitar 3 bulan lalu launchingnya. Oh, ini baru launching 3 bulan baru lalu. Baru launching 3 bulan lalu. Dia untuk R3 ini ada berapa tipe sih Om? Untuk R3 hybrid ini ada 2 tipe. Di tipe ada GX sama tipe sporty-nya. Oh, tipe sporty-nya. Betul. Tapi manual matic-nya ada ya Om ya? Ada. Ada ya? Ada. Manual matic ada. Manual yang matic ada ya Om ya? Ini untuk spesifikasinya Om agak sedikit jelasin untuk teman-teman Derosa nih pengen tahu kelebihannya. Kelebihannya sekarang yang di terbaru R3 ini apa nih? Yang terbaru ini kan dia sudah hybrid ya Mbak ya, dibantu sama tenaga baterai. Oh gitu. Untuk di putaran bawahnya dibantu tenaga baterai, hybridnya itu sendiri. Terus kita ada auto lampunya, kita bisa nyala otomatis ya. Otomatis. Semua tergantung dari pencahayaan di luar. Pencahayaan di luar. Terus ada tambahan cruise control-nya sekarang, Mbak. Oh, gitu. Jadi kecepatan di tol bisa stabil sekarang. Oh, stabil ya. Betul. Terus kita tanya-tanya harganya nih, Om ya. Boleh. Harga cash-nya ini yang tipe tertinggi kira-kira berapa?
tipe tertinggi kita mulai dari 270 jutaan. 270 jutaan. Tapi ada promonya diskon ya, Om ya? Itu sudah kita potong diskon. Oh, sudah potong diskon. Itu yang tipe itu tertinggi ya. Tipe tertinggi itu ya, Om ya, yang komplit semua ya, Om ya? Iya, betul. 270 jutaan. Kalau yang untuk paket kreditnya di DP berapa tuh, Om, kira-kira? Mau berapa? DP yang terendahnya deh, untuk teman-teman kan buat rekomendasi juga nih. DP terendah kita sekarang lagi promo di September ini, DP terendah itu untuk hybrid ya, itu 1 juta. 1 juta, Om? 1 juta. Total DP apa? Total DP. Total DP. Total DP. Total DP, teman-teman, 1 juta udah bisa. Betul. Langsung bawa mobil ya, Om ya? Iya. Asalkan datanya bagus ya, Om ya? Betul, asalkan data bagus, data rumah bagus sendiri ya. Tapi untuk data-data bisa dibantu ya, Om ya? Kita bisa bantu data-data. Kalau untuk teman-teman yang mau lihat unit, test drive ke sini juga bisa, terus dibantu untuk di luar, misalnya luar kota nih pengen test drive, bisa dibawa gitu, Om? Jadi kalau untuk test drive itu bisa di showroom sendiri, showroom atau sendiri, kita unitnya bisa kita datangkan ke rumah customer. Yang penting hubungin dulu Omnya. Betul, ya. Betul, yang penting janjian. Masalah itu mah ini ya, Om ya, bisa diatur ya, Om ya. Betul, betul, fleksibel juga ya, Om ya, bagaimana mau konsumennya ya, Om ya. Iya. Nomor telepon Om nih, kita belum sebutin berapa, Om, teleponnya. Nomor telepon saya di 0813-2467-8867. Nah, teman-teman, ingat nomor telepon, nanti saya tampilin juga di kolom deskripsi ya, Om. Betul, ya. Betul, jadi promonya kita di September ini lagi ada DP 1 juta, DP ya. DP, total DP tuh, total, Om. Total ya? DP atau ada free 2 kali angsuran. Oh, ada 2 kali angsuran. Free 2 kali angsuran kita ada. Makin penasaran, teman-teman, hubungin aja langsung. Iya. Bunga 0% juga ada. Bunga 0%. Cicilan, cicilan? Cicilannya bunganya 0% ya, maksudnya. Gitu ya, 0% ada. Oh, gitu ya, Om ya. Waduh, untuk produknya nih, benefitnya nih, Om, apa nih, Om? Yang pasti garis besarnya sih lebih irit buat sekarang di dalam kota ya, lebih irit. Karena apalagi kan, bensin sekarang lagi naik ya, Om ya. Betul, ini solusinya nih. Oh, ini solusinya, solusinya ya. Ini, solusinya ini, karena dia hybrid ya, ada pakai baterai juga. Nah, baterai kalau juga untuk baterai tuh, Om, banyak juga teman-teman yang nanya, itu baterainya gampang ini nggak, harus nggak, maksudnya dicas gitu. Oh, gitu. Enggak, enggak. Enggak. Kita otomatis. Otomatis. Otomatis dia ngecas sendiri. Oh, gitu. Enggak ada kendala di baterai, misalnya lagi jalan tiba-tiba baterainya harus dicas atau gimana? Oh, enggak. Enggak ada. Enggak ya, Om ya. Misalkan baterai ya handphone kali gelembung gitu. Iya, ya, kita ada garansinya 5 tahun. Garansi baterainya 5 tahun ya, Om ya. Yang penting servis rutin juga ya, Om ya. Betul, servis juga kita free jasa servis sih. Free jasa servis 50.000 atau 50.000 kilometer atau 3 tahun. 3 tahun. Free jasa servis, free oli juga ada. Seperti itu. Sama ada fasilitas derek gratis sejabotabek. Sejabotabek, sejabotabek ya, Om ya. Sejabotabek. Wah, rekomend banget ya, teman-teman. Ini untuk R3 yang tipe tertinggi, Om ya. Ini tipe tertinggi. Tipe tertingginya sudah komplit, tapi banyak juga pilihannya sesuai dengan teman-teman kemauannya ya. Betul. Ada tipe-tipenya nanti kita liatin juga ya, Om ya. Betul. Boleh, sama kan, ya? Di mungkin di mobil lain itu belum ada ini ya, Mbak. Apa tuh? Cup holder ya. Cup holder, tapi ini pendingin. Pendingin. Oh, ini udah ada? Ini sudah ada. Udah ada? Jadi cup holder, tapi dia bisa dinginin si botol air minum itu. Oh, gitu. Yang di depan itu ya, Om? Di ya? Depan, di tengah. Depan. Saya pernah lihat tuh spesifikasi R3. Boleh nanti masuk. Boleh nanti boleh, masuk. Boleh. Boleh nanti untuk teman-teman, kita bisa unjukin interiornya dalamnya ya, Om ya? Boleh. 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 Jadi biar teman-teman tahu juga. Peredamnya juga lebih oke sekarang, Mbak, di dalam kabin. Oh, di jadi dalam untuk suara dari luar masuk itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya nyaman lah ya, Om ya. Nyaman. Nyaman. Apalagi nih, Om nih, yang mau dijelasin untuk teman-teman yang masih penasaran nih, ada apa aja sih di R3 ini untuk keseluruhan spesifikasi interior sama eksteriornya gitu, yang teman-teman belum tahu nih kelebihannya dari yang kalau lain-lain. Kalau untuk kelebihan sih, untuk saat ini ya, harga di bawah 300 juta itu dari untuk, harga ya, Om ya, mobil kita dari harga untuk hybrid itu di bawah 300 juta itu masih
di R3 aja mungkin ya. Setahu saya masih yang harganya R3. Masih terjangkau tapi kualitasnya udah wah melebihi harga 300-an ya Om ya. Betul. Nah, karena gitu. Untuk di yang lain itu belum ada sih, maksudnya di bawah 300 juta tapi hybrid gitu. Setahu saya seperti itu. Karena rasa juga ini baru wah kayak baru lihat ini mobil baru, spesifikasinya kayak gini, biasanya kan review mobil second ya Om nih. Tapi kali ini wah mobil baru, promonya juga baru, DP-nya juga 1 juta ya Om. Betul, 1 juta teman-teman masih udah bisa langsung bawa mobil ya Om. Bawa mobil mau pulang. Bawa pulang mobil R3 tipe terbaru ya Om ya. Tipe terbaru ini. Tipe terbarunya loh ya. Untuk AC boleh lihat ke dalam Om? Boleh, boleh. Silakan. Kita lihat yuk. Kita pengen tahu. Om nih untuk dalam ini nih Rosa pengen tahu nih Om, ini gunanya apa, ini di mana, ini apa, ini kelebihannya di mana, ini matic ya Om ya? Ini matic. Ini kebetulan matic. Ini matic. Kebenaran ini matic ya Om, jelasin deh. Biar teman-teman juga tahu nih spesifikasi dalam mobil R3 yang terbaru nih Om ya. Coba Om jelasin. Jadi yang terbaru ini sekarang kita sudah dilengkapi dari setir dulu mungkin ya. Dari setir ini itu udah kita ada. Sudah ada ini cruise control. Ini yang terbaru sekarang di R3 yang lama belum ada. Ini setirannya ini ya Om ya. Sudah dibalut ya. Kulit sekarang. Ini nih Om. Body steernya ini kayaknya. Betul. Ah itu ya. Ya ini. Terus yang Rosa tahu speedometernya ini terbaru ya Om ya yang kayak ini. Ini terbaru. Jadi di MID di speedometer itu nanti dia ada gambar baterai sama gambar roda sedang berjalan. Gitu. Jadi ada gambar waktunya dia ngecas, ada gambarnya dia ngecas. Ya, jadi kita nggak takut juga ya Om ya? Enggak, dia otomatis ngecas. Betul. Jadi kita bisa lihat kontrol lewat situ ya Om ya? Iya, semua ada di situ. Sama untuk di head unit kita sudah touchscreen, kita sudah bisa sambungkan handphone ke head unit di sini. Jadi misalkan mau langsung kita lihat Google Map atau nonton YouTube bisa dari sini. Bisa dari situ. Betul. Terus dari ini tadi Mbak nih. Ini yang tadi yang pendingin ya, minuman ya Om ya. Bisa taruh minum, bisa dingin ya Om ya. Bisa dingin bisa sekarang di sini. Sama di sini ada untuk USB, kabel aux. Sama ini untuk ngecas. Ngecas handphone juga bisa dari sini. Tapi di kursi belakang juga ada kayaknya ya. Oh ada, di tengah ada. Di sama tengah ada. Paling belakang itu ada. Ada ya untuk ngecas HP itu ya Om ya. Iya betul. AC juga ini ya Om ya. AC kita digital sekarang. Digital. Sudah digital sama ini di dashboard nih. Ini baru nih Mbak. Ini sudah di motif karbon ya sekarang ini. Lebih elegan ya Om lebih ya. Lebih elegan. Lebih sporty. Lebih sporty juga betul, ya Om lebih ya. Lebih sporty sekarang. AC-nya double blower, wah nyaman blower. Banget ya Om ya ini ya. Betul. Kursinya juga untuk sandaran apa untuk kepala juga enak ya Om ya. Betul. Sama ini sudah ada auto drive juga nih Mbak. Di tombol sini ada auto drive nih tombolnya. Jadi kalau kita mau balap di tol, biasanya kan kalau matic kan lama ya powernya naik. Ini auto drive nya kita pencet, powernya langsung naik. Powernya langsung naik. Betul. Jadi langsung on gitu ya. Iya, jadi kecepatannya langsung naiknya cepet gitu Mbak. Tapi hati-hati juga nih Om. Harus tahu nih ya Om. Betul. Ya ininya. Sama sekarang sudah ada dual hook control. Jadi saat tanjakan kita lepas tuas rem, dia nggak mundur. Dihitungan gitu. Beberapa detik. Detik. Dia nggak mundur. Dia nggak mundur ya Om ya. Kamera semua ada di sini. Ada di situ. 6 tahun itu bisa nggak Om? Kalau tenor kita sampai saat ini sih paling lama di 8 tahun. 8 tahun juga ada Om? 8 tahun. Saya nanyanya 6 tahun tapi 8 tahun juga ada Om ya. 8 tahun ada. Gitu. Om, yang tadi DP dapat 1 juta tuh Om, kira-kira emang angsurannya berapa Om? Kalau untuk TDP 1 juta ya, itu kan tenor di 5 tahun ya Mbak ya? Untuk angsurannya hubungin ke nomor saya. Biar penasaran nih Om ya, makanya tanya-tanya, untuk tahu lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi Om ya. Apalagi untuk subscriber Derosa Auto bisa ada lebih nggak Om?
lebih ada nanti di aksesoris. Screenshot aja ya, YouTube-nya. Screenshot aja. Untuk subscriber Derosa Auto, screenshot aja, hubungi Om Pandi, nanti dapat lebih tambahan aksesoris. Betul. Ya Om ya. Ayo kita keluar ya Om. Keenakan ini dalam nyaman. Terima kasih banyak untuk teman-teman, itulah tadi sekitar mobil yang Rosa reviewkan dari Om Pandi. Om Pandi, betul, ya betul. Pokoknya teman-teman ditunggu kabar baiknya ya Om ya. Siap. Hubungi Om Pandi aja nih. Kalau ingin pengen tahu diskon-diskonnya lebih lanjut ya Om ya. Promo-promonya banyak nih di bulan ini juga ya Om ya. Pokoknya ditunggu teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak ya Om ya. Sama. Salam otomotif Derosa Auto.